Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bermain lagi GTA 3 ya. Kita bakal kelarin misi telepon dulu ya di kota 3 ini. Soalnya di kota 3 tuh ada telepon gitu. Ini warnanya merah nih. Dan kalian juga ada rumah kok di kota 3, jadi kalian bisa save-savean. Kita lanjut aja misinya. Uzi Money. Okay. Gue nggak tahu itu misinya siapa ya, nggak tahu tiba-tiba telepon gitu loh. Okay, suruh nyari kendaraan, ini mungkin. Oh, bunuh baju purple. Oh, ada waktunya ini nih kali ya. Iya guys, benar 20. Bukan merah-merah nggak kehitung ya. Ini purple nih. Meledak cuy. Oke. Masih 16 lagi, guys. Langsung rame banget. Sering-sering ganti mobil nih, guys. Rame banget yang nembak. Berapa kali gue ganti mobil nih? Aduh, diganggu polisi lagi. Itu lagi guys. Lima lagi. Berisik nih polisi. Orang lagi misi digangguin mulu. Meledak kan. Satu lagi guys. Meledak. Oke, selesai guys. Gak susah-susah amat sih, cuma mobilnya bakal sering hancur gara-gara ya itu ditembakin terus. Gue nggak tahu nih baju ungu merah itu geng apa sih. Tuh, bawa pistol, nyemplung guys. Nyemplung kocak. Oke, kelarin lagi deh misinya. Terminator. These bitches got armored cars and now they're running spank and slinging it to brothers with no fear. There's a car parked up the way. There's some stuff in there to put these sissies on blast and wreck all their armored stuff. Ada itu guys, katanya ada mobil-mobil gitu, kita harus ke sana gitu ya. Di mana sih? Oh, di atas, guys. Ini mah gua muter-muter sama aja ya. Mungkin lewat sini deh, atas sini. Aduh, tenggorokan gua nggak enak banget. Nah, tuh mobil apa tuh, van ya? Hey, kita bisa ngendaliin ini guys. Oh, ini bisa meledak guys. Oh. If you hit the fan, blah 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 blah. Oh,
Ini katanya bisa meledak guys, mobil kecil. Jadi cari musuh yang warna ungu di peta. Nah itu tuh ya, contoh nih. Terus kalian klik atau nggak mencet 0. Nah meledak itu. Mainnya gitu guys. Oke, cari lagi guys. Lucu juga ya gamenya. Udah kayak main remote control guys. Cuma ini remote controlnya bisa jauh. Dulu gue pernah beli remote control, cuma gerakinnya gak bisa jauh-jauh banget guys. Terus walaupun bisa jauh juga kalian gak bisa lihat gitu ya mobilnya mau kemana, harus dipasang kayak kamera gitu loh. Wah, kok udah di bawah guys. Gimana caranya gue ke bawah gitu? Apa terjun aja kali ya? Aduh, terjun meledak nih. Nanti aja deh lah. Dia cari yang sebelah kanan aja dulu. Sumpah di kota 3 ini gue masih belum hafal banget jalannya loh. Cuma ya imajinasi aja lah, tebak-tebakan. Gak gampang guys kalau kalian main GTA tuh gak hafal kota tuh susah. Apalagi ini gak bisa open map guys. Gak bisa buka map, mampus lu. Main GTA 3 gak bisa buka map. Katanya sih yang di Vice City udah bisa buka map ya. Bersyukur sih. Vice City itu PS2 apa PS1 sih? Kalau GTA 3 kan PS1 tuh ya. Vice City gak tahu. Kalau San Andreas kan PS2. Aduh kok belok sih. Terus menurut gue ya GTA paling laris itu GTA San Andreas guys. Karena GTA San Andreas itu udah gak ada lawannya gitu. Paling mantep. Punya misteri, punya rahasia, easter egg, rame. Bahkan warnet aja, warnet. Dulu rental PS3 paling laku. PS2 paling laku tuh GTA. Kalau gue main rental tuh banyak yang main game kayak gituan. Ini sebenarnya mobilnya di mana sih guys? Mana sih? Belokan ini kali ya. Masuk sini. Iya, masuk sini ya. Salah deh. Gimana sih? Ya ampun. Ini kok balik lagi ke sini, guys. Tuh, nggak bisa open map nih. Sayang banget nih, pusing gua lewat mana coba. Berak lagi. Thank you.
Ini sebenarnya di mana sih? Tuh, mobilnya tuh sini. Aduh, mencet lagi. Gue nyari kayak giniin aja lama banget loh. Gue nggak tahu mobilnya di mana. Ini mobilnya tinggal dua nih, nggak boleh hilang lagi nih. Mobil baginya. Tuh guys. Semuanya tuh nyebrang lautan gitu. Ya gimana gua kesana? Gua nggak hafal map, ya ampun. Sumpah gua beneran buta map loh. Gua belok kiri nih ya. Jatuh nanti. Game apaan sih ini? Nggak tahu lah, gue bukan benar-benar nggak tahu sumpah itu. Laut sini kali ya, nyebrang ya. Tuh. Akhirnya ketemu guys. Mau ngulang lagi dari sini nih. Kayaknya sih emang nyebrang itu jembatan ya. Jembatan kok nggak salah, gue inget deh di sini. Tadi kan kita lewat sini kan ya. Iya, berarti mobilnya di seberang jembatan guys. Mobilnya tinggal satu lagi ini, nggak boleh meledak nih. Meledak udah nggak ada mobil lagi nih. Misinya gagal nih guys. Aduh. Nah, kita kan lewat sini nih, jembatan tuh. Nah. Sumpah buta map gua. Tadi bukan udah kesini kan ya? Udah pernah kesini belum sih guys? Udah kan ya? Oh tuh ditandain tuh. Saatnya meledak. Dah selesai. Tung 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 tung. Sorry guys kalau kelamaan ya. Sumpah gua nggak tahu loh ini mapnya gimana, nggak hafal jalannya guys. Kalau hafal mah nggak masalah gitu. Kita bisa cepet kelarin. Udah itu nih game GTA
kitanya nggak bisa itu guys, buka-buka map. Mau gimana lagi gitu. Ada modnya nggak sih guys buat buka map? Gua baca-baca katanya ada modnya ya. Gua udah main jauh banget nih, tapi nggak ada pakai mod. Nah, gua ambil mobil dulu. Telepon diangkat. Oh ya, ada waktunya guys. Oh. Uya. Mobilnya enak banget. Nah, tuh mobilnya. Mobilnya bagus, guys. Waduh, ada bomnya mobilnya, guys. Aduh, suruh ke sana lagi. Tanda pink. Nggak boleh nabrak nih katanya. Bisa meledak, guys. Jadi slow-slow aja sih menurut gua, walaupun kalian dikejar waktu. Seven song. Aduh. Mobilnya rusak lagi. Tuh, detonationnya nambah guys. Kalau kalian nabrak sesuatu tuh, makanya hati-hati nih. Bisa meledak soalnya. Meledak karakter kalian mati, misinya gagal. Jembatannya apa diangkat? Aduh, nabrak lagi. Aduh, serem banget gua detonationnya. Oh, ini pindah kota 2, guys. Jauh enggak sih ini? Kayaknya di kota 1 deh ya. Oh, tiba-tiba berhenti kan tuh mobil. Kayak disengajain loh. Polisi, minggir. Ya ampun, ampun, tiba-tiba belok truknya. Aduh, untung gak meledak. Astaga. Oh, ini nyampe nih.
Sumpah serem banget. Kayak udah gak ada bomnya. Eh, katanya suruh perbaiki mobil. Ah, perbaiki di kota 3 aja deh. Salah jalan lagi gua. Ini balik lagi nih ke tempat kota 3 nih harusnya. Cuma kita harus perbaiki mobil dulu. Spraynya kalau nggak salah sekitar sini nih. Nah nih spraynya. Gua masih ingat nih waktu gua offline main tuh keliling-keliling kota ada sekitar sini. Nggak boleh ditabrak lagi nih, nggak boleh hancur lagi. Maju dong, asli. Kan? Kan? Nutupin. Ya ampun, ketabrak lagi. Aduh, aduh. Aduh, ketabrak lagi dong. Apanya yang rusak? Ada gak sih jalan lewat sini? Lewat sini bisa gak? Oh bisa nih, lebih luas malah. Dah aman nih harusnya. Gak boleh nabrak lagi guys. Lagi itunya jalannya dan nembak mobil gua, nanti gua nge-spray lagi. Itu lewat mana guys?
Aduh, ini mobil gua kenapa nggak hilang-hilang? Mobil bekas gua pakai. Udah selesai. Ya ampun. Lanjut lagi, guys. Yo, a Federal Reserve flight just smashed down at Francis International. There's platinum all over the strip. Get a car and snatch up as much as you can. You can drop the bling off at one of my garages. This platinum is mad heavy and it'll slow your wheels down some. So make regular drop off. Okay, okay, okay. Udah, mau beli yang baru aja, yang udah berasap. Ini lewat sini deh ya. Alarmnya nggak mati-mati. Oke, udah mati. Itu di mana sih pingnya? Apa gua salah jalan kali ya? Bagus, tembakin aja terus. Enggak nih, enggak salah jalan, guys. Minggir, minggir, minggir. Waduh, udah berasap lagi. Kok jadi dapat bintang gua? Oke. Cari lagi, 30 kan ya? Udah, cepet. Mas, gue diganggu polisi. Ditabrak-tabrakin pasti. Oke, selesai. Oke, kita kelarin lagi aja. Dung dung tak dung dung. Dung dung tak dung dung. Dung ding tak dung dung. Oke, kelarin lagi warna merah, guys. Telepon. Gue butuh kendaraan. Aduh, tangkap polisi lah, gak apa-apa lah. Oh, enggak. Polisinya bodoh, gak kelihatan dia. Oke, balik lagi ke tempat merah, guys. Telepon. Shoo.
Tembak terus. Sorry bro, lagi ngebut. 88, angkat. Them knives are down to a few scabby herds, but they still want to bring it. They agreed to go toe to toe. A gang of them against two of us, or rather two of y'all. I join you, but I ain't doing my parole here for another 3 months. Now I mean, go and meet my baby brother. He'll show you where they're fighting it. All right, son. Oke, fight, berkelahi. Gulit. Kok dapat polisi? Aduh, ini gua salah jalan lagi dong. Tadi gua harusnya langsung belok kiri. Sorry guys, salah jalan gua. Gara-gara polisi. Emang. Nah, lihat sini guys. Apa berkelahi sama orang itu ya? No gun, no cars, but only this battle for respect your cool. Gak boleh pakai pistol, gak boleh ngelindes, gak boleh. Cukup pakai bat, pakai apa? Baseball. Ayo, boleh. Gua sih berani-berani aja, gua barbar coy. Nah, kita bakal pukulin orang pakai baseball guys. Gua sih buy one ayo aja, gua sih nggak takut buy one sini. Pukulan pakai baseball nggak takut gua. By the way kenapa rame banget? Eh, kukira buy one tapi bawa count guys. Oh bisa nih. Let's go, crack up. Oh bisa nih, gua kira susah. Gila gua kira buy one tapi bawa kawan guys. Oke, misi telepon kayaknya udah nggak ada ya, merah-merah udah hilang dari peta. Ya udah deh, gua udahin dulu untuk part ini ya. Thank you banget guys yang udah nonton. Nanti part berikutnya gue bakal kerjain misi utama kita ya. Sampai tamat. Oke. Sampai jumpa di part berikutnya ya. Bye-bye.